Kebanggaan bangsa. Yang harus saya perjuangkan adalah untuk kebutuhan atau permasalahan perempuan. Kita tahu, saya pun mengetahui bahwa perda tentang perlindungan perempuan dan anak belum disahkan. Jadi mungkin untuk kedepannya karena ada keterwakilan perempuan, kita bisa untuk memperjuangkan itu hak-hak untuk perempuan dan anak. Untuk saat ini saatnya yang muda-muda untuk berkarya. Harus ada keterwakilan anak muda, perempuan, dan energik untuk mewujudkan apa yang sudah dijalankan program-program yang ada di Kota Bogor, dan juga untuk keterwakilan perempuan 30% di parlemen itu harus kita perjuangkan. Coblos nomor 4, golongan karya.